Jadi itu sebagai teman-teman untuk muncul bisa menangani bisa menjaga jauh. Ini masih mati aja. Makanya kita di Siox ini kita bikin pelatihan untuk karyawan, terus security di perumahan itu kita bikin edukasi. Jadi semua warganya, tapi yang kita prioritasin security itu belajar ngehandle gimana caranya nangkap dengan aman, terus beberapa jenis ular yang sering ditemuin. Jadi nggak salah langkah kalau ketemu ular lagi. Ada lagi mungkin? Ya. Nah, cara penggunaan alat, kalau ini namanya hook. Hook ini kita cara gunainnya tadi kita ambil badannya terus raih ekornya, baru ini nanti ditekan ke kepala si ular. Ada lagi kita nggak bawa namanya grab stick, itu kayak kita jepit aja badan si ular, baru kita pindahin ke tong atau ke dalam karung. Itu kita nggak mesti pegang ular. Kalau ini biasanya dipakai sama yang udah beberapa kali ikut pelatihan dan udah mengenal karakter ular. Karena ini mesti pegang ular, kita nggak bisa tanpa megang mindahin gini karena dia bakal lolos. Dan kalau kita nangkap ular, jangan semua badannya diangkat. Itu setengah bagian tubuhnya harus ada di bagian tanah. Karena begitu kita angkat semua, dia bakal naik. Ada lagi? Sebelum kita close. Dari kita cukup sekian. Mungkin kalau nanti ada yang mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, atau mau pegang-pegang ular, bisa langsung ke booth kita. Kita juga sampai jam 5 nanti. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Kedua, dalam kita membuat apa, mempertimbangkan kemasan yang akan kita pakai, dia konsumen kita siapa? Kemampuan daya beli konsumen kita itu berapa? Kalau konsumen kita daya belinya beli keripik itu 10.000, ya nggak usah dibikin karton. Karena nanti harganya pasti jadi 25.000. Bagus sih, tapi kita mungkin nggak sustain karena nggak ada yang beli dengan produk kita. Tapi kalau kita sudah menentukan konsumennya kita berada di segmen yang atas, itu bisa terjadi. Saya beberapa kali dapat hadiah oleh-oleh dari mahasiswa Jepang yang biasa datang ke kami. Itu kue mochi, itu isinya paling 10, tapi kemasannya itu pakai karton tebal, terus dibungkus kado lagi, masih pakai pita. Itu yang mahal kemasannya, tapi itu dijual di bandara. Yang harganya bisa selangit. Motinya seemploan udah selesai. Ada lagi yang produk biskuit. Biskuitnya tuh kayak apa ya? Kayak good time gitu loh ya. Kayak good time gitu. Kemasannya itu pakai kaleng. Di dalamnya itu masih dikemas satu-satu, masih pakai silika gel. Masih dikasih silika gel di dalamnya.
dikasih kemasannya kaleng yang itu bisa buat kita nyimpen anting ya, kalau perempuan ya, gelang-gelang kayak gitu. Masih dibungkus lagi pakai kertas kado. Saya enggak, ya masa saya dikasih oleh-oleh saya nanya harganya ya, kayaknya enggak sopan. Ini cuman bayangin aja, kita cuman ini pasti mahal banget. Padahal biskuitnya itu biasa banget gitu, kayak good time, good time, good time, good time, good time aja gitu. Coba kalau nggak ada itu ya, itu gitu. Karena memang di lapangan itu terjadi apa ya, banyak yang tidak sinkronan lah. Ya kami apresiasi kalau memang itu bagus, ya kita wajib apresiasi. Tapi kalau itu tidak kan ya sudah saatnya dikritik lah. Katanya nothing to lose, apa tidak ada beban ya, lu selesain. Tapi justru malah kemarin kita diskusi ada dari kantor staf presiden kan, kita tanya bagaimana ke depannya, dia bilang kita sekarang ke laut mas. Daratan belum selesai tuh ke laut juga. Jadi kan hanya menerjemahkan janji presiden toh ya. Udah sini deh. Pokoknya ntar gue kritik ya.